Lazimnya teknik pijat menggunakan tangan, namun teknik pijat yang satu ini berbeda dan unik. Pasalnya cara pijat perempuan yang satu ini menggunakan kaki. Bahkan, dalam sebuah video yang diposting dalam halaman medsos ini, tidak hanya menggunakan kaki namun juga menggunakan api. Video berdurasi kurang dari semenit ini menayangkan seorang wanita yang menggunakan tongkat sedang memijat pasiennya. Sebelum ia memijat kakinya terlebih dahulu dibenamkan pada sebuah wadah berisi cairan. Setelah itu, sang terapis menempelkan telapak kakinya di atas sebuah tungku. Ternyata cairan yang ada di telapak kakinya menyulut api di dalam tungku. Api langsung mengepul keluar dari tungku dan kaki perempuan itu langsung diangkat. Kemudian ia baru melakukan pijatan dengan kakinya tersebut ke bagian betis dan punggung pasiennya. Setelah beberapa saat memijat, perempuan yang tidak diketahui namanya itu kembali mencelupkan kakinya di wadah minyak. Kemudian menghentakkan kakinya di atas tungku hingga api mengepul. Selanjutnya ia kembali memijat sang pasien wanita tersebut. Hingga video ini dipublis, tidak diketahui kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Banyak yang kagum melihat teknik pijat unik tersebut.